bro. Banyak tuh. So, ada bikin kandang burung juga lah. Kali. Ah, rumah-rumah di sini nih. Jumpa lagi guys, kali ini saya akan update lagi untuk kondisi Kali Ciliwung yang ada di Kebon Manggis ya. Yang depan saya ini adalah jalur kereta ya, yang ke arah Manggarai dari arah Bekasi, dari arah Jatinegara. Kita lihat ya, di sana keadaan dari rumah-rumah warga yang ada di bantaran kali seperti ini guys. Ada kereta lewat dan air cukup deras. Kalian bisa lihat guys, air Kali Ciliwung ada sampah juga yang ada di sini, dan kita akan coba lihat yang di sebelahnya. Ini buanglah sampah pada tempatnya, ini ada nih. Nah ini mobil untuk sampah ya. Nah, tuh sampahnya banyak banget, guys. Nah, ini daerah Kebon Manggis, dan ini mobil sampah nih, suku dinas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta. Ini kita lihat rumah-rumah warga di bantaran kali seperti ini, guys. Wow, ada yang buang sampah ke kali juga tuh. Udah tinggal di bantaran kali, buang lagi sampah ke situ. Nah ini seperti ini guys keadaannya. Ini harusnya yang tinggal, harusnya tidak boleh ya. Ini harus dibongkar dan dipindahkan ke tempat yang layak, tidak seperti ini guys. Banyak tuh. Tuh ada bikin kandang burung juga lah. Kali. Nah, rumah-rumah di sini nih. Seperti ini rumah-rumah di bantaran kali guys. Dia tidak boleh. Nah, di sana juga dia bikin cara permanen itu guys. Kita ambil sana ya. Tuh. Kita akan coba ke dalam situ untuk lihat kondisi dari Kali Ciliwung ya. Nyebrang dulu. Ini banyak sampah-sampah yang dibuang di sini. Ya mudah-mudahan mereka tidak buang ke kali ya. Ini, nah. Rumah-rumah seperti ini guys. Ini harusnya tidak boleh nih. Bikin rumah di sini nih. Kayak gini guys. Nah, harusnya nggak boleh nih rumah-rumah di sini. Nanti akibatnya banyak sampah yang dibuang sini. Tuh, kayak kasur, kasur-kasur yang sudah diikat. Ini tampilannya. Oke, coba kita akan ke sana lagi. Lihat kondisi dari Kali Ciliwung.
Seperti ini guys. Ini rumah-rumah yang ada di bantaran kali. Ada usaha-usaha seperti ini. Ini kita lihat situ. Iya, liput. Ini kali seperti ini. Kondisinya. Ini yang siap jatuh ke kali ini guys. Lihat nih, sampah-sampahnya banyak guys. Di sini guys. Ini di sana ya. Saya depan sana. Jembatan tadi kita lihat. Itu yang dari Jatinegara ya, kalian dari sana ya, ngalir dari situ. Itu kalau kita masuk di daerah stasiun juga bisa lihat dari sana ke sini ya. Tapi itu ada rumah-rumah kumuh yang taruh di situ tuh, itu apa itu? Gak boleh. Banyak sampah-sampah sini. Oke guys, kita akan lihat lagi. Rumah-rumah yang ada di bantaran kali. Ya, segera kita ke sana dulu. Nah, ini yang sebenarnya nggak boleh. Sampah-sampahnya jatuh sana, kita belok aja.